pagi pagi. Loh, 4:30 dah. Aduh, nak bangun sok pula dah ni. Aku malas ni. Ish, letih lah. Alhamdulillah, hidup lagi aku hari ni. Ih, awak rasa gelap sangat tau. Sat, aku pergi buka lampu, sat. Eh, lampu ni lah. Tau nak menyala tu dia lambat. Raja nak klik-klik je. Ha, tengok tu. Tau-tau 5:30 dah. Aku dah lah tak sok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lapar. Aku nak makan. Amin. Alhamdulillah. Eh, sat, ada satu lagi Oreo. Aku pun habis, aku pun habis. Ha, macam biasalah. 9:30 ni aku start nak pergi kelas dah. Butang kena kasih penuh baru mau handsome. Rambut kena kasih minyak sikit baru mau lurus. Jadi macam lah, tarik-tarik sikit, sikat-sikat sikit, kasih lurus belakang. Fuh, Zahir ke ni? Alamak, handsome siut. Okay dah, jom. Kena pergi kelas dah. Aku lepas balik kelas macam ni lah. Haji muka laci. Tengok ada makanan ke tak? Tak ada. So aku ambil lah buku ada sini. Aku nak study. Macam biasalah, buka pi, buka mai, buka pi, buka mai. Aku haram tak faham bau. Buat-buat faham pi lah. Macam biasalah, aku ni kalau duduk kat meja ni suka duduk lama-lama. Aku tak suka duduk sat-sat. Terah nak habis satu buku ni pun ambil masa lama agak lah. Selok pi, selok mai. Boleh lah gagah aku faham agak lah sikit-sikit. Ha, ni rutin aku bila aku 6 petang. Kami rajin suka pi beli makanan. Ni kat kafe aku. Hampa nak tengok makan apa dalam ni. Ha, jom ikut aku. Ni nasi ayam gepuk. Makcik ni sedap. Gepuk dia pedas. Kalau pun makan tu tak bayar hidung tu muhung lah. Hari ni nasi bangla. Nasi dia boleh gagah lah. Tapi rasa dia bangla sikit lah. Nah, hujung tu syawarma apa benda tau. Aku tak nak beli. Aku tengok je lah. Bila mai petang ni lah kerja aku. Kami suka breeze walk. Ha, jom lah jalan-jalan. Aku buat pusing UIA. Member depan aku tu acak. Pakai topi tu Amir. Poyo sikit mamat tu. Ha, aku kalau jalan memang aku suka lap peluh. Ha, lepas penat jalan, tunggu pagi, kuat puasa lah. Kawan aku seorang ni, memang dia suka baca doa. Hari dia baca doa kalau boleh. Menu aku hari ni, nasi ayam. Jangan lupa makan kurma dulu, sunah. Nampaknya ni wabi. Habis makan, tunggu pagi, aku nak pergi terawih. Ha, kepiah, jangan lupa pakai. Lagi satu, nampaknya ingat aku tablik tau. Aku orang biasa je. Ahli sunah wajib ma'ah. Ha, terawih, aku selalu mayang kat sini. Surau dia sejuk, ada aircon. Okey lah, boleh gagah. Aku ni satu je, kalau sembahyang terawih ni aku tak suka imam baca panjang-panjang. Aku penat, aku peluh. Ha, mata aku mula lah, liat tengok atas, tengok bawah, tengok tepi, tengok kanan, tengok imam. Kadang aku tak payah tengok imam tu, katalah lah hati. Walaupun duduk tengok baca fatihah. Tapi kira apa aku? Ya, aku suka dia. Aku memang aku abang siap-siap, aku tekat 8 rakaat lah. Lebih pada tu memang aku tak buat lah. Ha, ni rakaat lah ni. Aku kerja nak balik lah, rasa nak balik lah, penat-penat. Kalau kau pasal dia orang duk jalan kat belakang kan. Lepas tu kan yang terawih pun saja duk mai tunggu moreh. Aku geng lelaki ni aku respect satu lah. Lepas kalau sembahyang soft apat-apat, bukan macam perempuan. Soft lompong-lompong. Aku tak tahu lepas belah apa sebelah tu. Kadang tak nampak apa pun tapi kosong. Aku pun pelik. Buat macam mana? Moga-moga dapat hidayah lah kot. Habis terawih je aku akan pergi masjid baca Quran. Sampailah pagi esok kau yang subuh kat sini. Ha, ni lah cerita bulan puasa aku. Apa macam mana?